halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam serta salam sejahtera untuk kita semua. Uh, bagaimana kabar teman-teman semuanya yang lagi um, di zoom dan ada juga teman-teman yang nonton di live streaming youtube mungkin karena tidak bisa masuk ke dalam zoom semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Uh, kemudian nih ada guys nggak ad, ada yang punya mars jmdh ya wkk biar nggak sepi. Oke, okay, kita uh, tengokkan Mas Mars dan ya teman-teman. Hmm. Jadi teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan kembali memandu jalannya Saya akan kembali memandu jalannya seminar online nasional ke-8 pada malam hari ini dengan pemateri yang sangat luar biasa. Sambil menunggu eh, Kak Irhamnya, kita setel lagu dulu ya. Oke teman-teman semuanya, uh, sepertinya Kak Irham sudah bergabung dengan kita semua. Halo Kak Irham. Halo, Halo. Kak Irham. Halo, do. halo teman-teman semua. Apa kabar nih Kak? Halo. halo. Alhamdulillah kabar baik, kabar baik tapi tapi eh oh, sinyalnya yang kurang baik nih kayaknya. <laughs> tapi mudah-mudahan lancar aja nanti. Amin. Uh, mungkin Kak sambil menunggu teman-teman yang lain masuk uh, mungkin kita tunggu teman-teman dulu ya, Kak. Oh iya, iya boleh. Iya, silakan. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk teman-teman yang uh, mengikuti seminar online nasional kali ini bisa nanti setelah materi dipaparkan oleh Kak Irham sendiri bisa menanyakan uh, pertanyaan di kolom Q&A untuk yang bergabung di Zoom dan bisa bertanya di live chat di live streaming YouTube. Jadi Kak Irham jadi Kak Irham, uh, selain di Zoom kita juga uh, menyedi menyediakan uh, via live streaming YouTube, Kak. Jadi bisa tersebar teman-teman di seluruh Indonesia. Keren-keren, mantap. Nah, teman-teman sendiri um, jangan lupa terus saksikan Seminar online nasional yang diadakan oleh Green Generation Indonesia dan telah dimulai sebenarnya dari tanggal 5 Juni dan akan berakhir pada tanggal 15 Juni nantinya. Um, dan pada malam hari ini merupakan seminar kita ke-8 bersama pemateri yang sangat luar biasa, tentunya dengan Kak Irham sendiri. Mungkin uh, boleh deh teman-teman yang berada di Zoom atau di live streaming YouTube untuk absen dengan mengirimkan nama dan asalnya Halo Handi dari Universitas Pancasakti Tegal Halo uh, Fatimah Fajar dari Batam Halo Hairil Baria. Halo Dominikus Denu dari Kalimantan Barat dan Halo Husnan Awalu Alhamidi dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Halo Fadia Jasmine Surabaya Halo Arkana Balikpapan Kalimantan Timur Halo, saya Fiel Alvarez dari Kalimantan Barat. Wah, oke kita coba absen deh yang di YouTube, live streaming YouTube, teman-teman di live streaming YouTube. Wah, ada dari Dinda Octaviana, hadir kak, Mita Kediri hadir. Ada Salma Fatina, kemudian ada Afri Helida Maisa Tanjung. Halo, halo Kak Isnain Farhan Ibrahim. Kemudian halo Hairul Baria, halo Makfiro. Oke. Um, gimana kita mulai aja mungkinnya ya Kak? Udah jam 7.30 juga. Iya, boleh. Hmm. Boleh kita mulai. selamat malam semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridol Alifa berasal dari Provinsi Riau dan saya kembali memandu jalannya seminar online nasional bersama pemateri yang luar biasa dan telah hadir di tengah-tengah kita semua yaitu salah satu pemateri yang dihadirkan oleh Green Generation Indonesia yaitu Kak Muhammad Irham Saputra. Nah, mungkin uh, saya langsung memperkenalkan diri memperkenalkan Kak Irham sendiri deh sebenarnya Kak Irham itu siapa sih nah pada Greener Time kali ini kita kedatangan materi pemateri yaitu Kak Irham Saputra di mana Kak Irham sendiri merupakan alumni Indonesian Youth Marine Debris Summit 2017 kemudian alumni Our Ocean Youth Leadership 2018 dan founder of Blue Generation nah teman-teman itu tadi sedikit um, Perkenalan dari Kak Iram sendiri, dan pada kesempatan kali ini Kak Iram akan membawa sebuah materi yang sangat, sangat luar biasa. Dan yang seperti saya sebutkan tadi, berbicara tentang air, kemudian berbicara tentang menteri kelautan kita yang terkenal, Bu Susi, dan lain sebagainya, yaitu dunia perikanan dan cara budidaya perikanan. Nah, mungkin untuk perkenalan lebih dalam dan penyampaian materi, saya persilahkan kepada Kak Iram untuk selanjutnya. Oke, okay, iya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Green Generation dan Rido selaku moderator. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, salam kenal. Teman-teman bisa panggil saya Irham. Seperti yang Rido sampaikan tadi udah beberapa sekilas tentang saya. Dan di sini saya mau tambahkan sendiri, saya aktifnya sekarang saat ini juga berkarir di di bidang budaya perikanan, yaitu khususnya di kerang mutiara jenis uh, pinta maxima. Kemudian juga saya uh, mendirikan uh, non-profit organisasi yang berbasis di Flores, uh, namanya Blue Generation kita fokusnya terhadap isu-isu uh, laut uh, dengan melakukan riset kemudian real actions and uh, eco business okay. nah teman-teman tadi itu sedikit perkenalan lebih dalam uh, dari Kairam sendiri kemudian mungkin Kairam kita lanjut ke materi ya Kairam ya yeah. oke okay. Pada Kak irham dipersilahkan. Oke, okay. uh, oke. Okay. Nah ini uh, di sini pada kesempatan kali ini uh, saya akan membahas tentang uh, dunia perikanan khususnya terhadap budidaya perikanan atau bahasa modernnya itu aquaculture nah sebenarnya dunia perikanan itu luas ada penangkapan ikan kemudian pengolahan ikan penyuluhan perikanan kemudian mesin perikanan namun saya lebih ke budidaya perikanan aquaculture karena apa di sini juga saya merupakan alumni dari sekolah tinggi perikanan jakarta dengan program studi teknologi aquaculture dan juga karir saya di bidang aquaculture culture khususnya kerang mutiara jenis dan maxima. Nah, di sini sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman kalau saya saya di sini bukan untuk menggurui tapi kita di sini sama-sama saling belajar. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ilmunya berkah buat teman-teman dan juga Uh, silakan buat teman-teman, kalau ada pertanyaan adu, atau masukan, silakan di komen melalui chat. Uh, welcome buat teman-teman untuk uh, sharing bersama di sini. Oke, okay. nah ini budaya perikanan, bahasa modernnya tadi itu aquaculture. Next, next, next. 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 Sebenarnya kak, kayaknya ada masalah sedikit. Sudah, kak? Sudah nampak, kak? Oke. Nah, di dalam... Oh iya, sudah. Sudah, iya boleh di ini slide show di slide show slide-nya dok oke okay, next nah ini nah di dalam dunia budidaya perikanan sendiri itu sebenarnya kita kenalan dulu sebelum melangkah penjelasan lebih lanjut tentang budidaya perikanan ini sendiri Nah, ini ada pengertian dari aquaculture sendiri menurut dari FAO itu bagaimana kita membudidayakan atau mengembangbiakkan organisme yang di dalamnya termasuk ikan bersirip, kemudian ada krustasia, kemudian juga ada moluska atau kekerangan dan tumbuhan atau tanaman air. Slide selanjutnya sebelumnya, Dok. Sebelumnya tadi yang slide awal. Saya nah ini di uh, menurut dari pengertian FAO uh, tadi kan ada ikan bersirip kemudian uh, ada moluska, krustasea dan tanaman atau tumbuhan air ini menurut nah ini uh, ada komoditas nah, ini komoditas ini yang kita bisa budidayakan atau kita pelihara ini mungkin hanya mewakili sebenarnya uh, banyak komoditas yang uh, bisa kita pelihara atau kita budidayakan. Nah, dari air tawar ini ini ada ikan lele, kemudian ada ikan dari segi konsumsi ya, ada ikan lele, kemudian dari ikan hias sendiri dari air tawar ada arwana, kemudian cupang. Kemudian air payau itu nah ini ada udang windu, udang vaname. Kemudian dari nah di payau juga bisa ikan kakap merah, namun juga bisa tergorong, bisa dibudidayakan di air laut. Nah, kemudian juga ada ikan keraputikus ini ini uh, kerang mutiara jenis pintada maksima, kemudian ada uh, rajungan, kemudian buat dari ikan uh, hiasnya sendiri di laut seperti salah satu contohnya ini ikan nemo. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah ini kemudian uh, juga dari uh, bagaimana untuk tanaman atau tumbuhan air itu uh, salah satu komunitas yang kita bisa budidayakan atau kita kembangbiakkan uh, yaitu rumput laut salah satunya jenis eucheuma Oke okay, next. Nah, di dalam dunia budaya perikanan, kita dapat pelajar. Apa yang bisa kita pelajari? Ini ada seni atau keterampilan. Seninya itu di mana? Seninya, jadi kita itu bisa berinteraksi dengan komoditas atau biota. Jadi, bagaimana kita berinteraksi antara kita dan hewan yang kita pelihara? Kemudian, sainsnya itu di mana, di dalam dunia budaya perikanan sendiri, itu ada ilmu pengetahuannya uh, dan, il, ataupun ilmiahnya, uh, berupa riset. Risetnya itu salah satunya, itu bagaimana kita melakukan rekayasa genetik. Kemudian, rekayasa genetik ini kita memodifikasi uh, genetik dari induk untuk menghasilkan uh, strain atau keturunan. Yang lebih baik tentunya yang berkualitas dan produktivitasnya juga tinggi. Nah, di juga kita pelajari ada bisnis. Nah, bisnis ini sebenarnya opsional, ya. Mungkin, tapi direkomendasikan bisnis. Kenapa saya bilang di opsional? Karena apa? kita mungkin pelihara biota atau pelihara mungkin ikan kita itu mungkin hanya sekedar hobi atau hiasan. Nah langkah baiknya bagaimana kalau kita kembang biakan apa yang kita pelihara dan tentunya bisa menjadi bisnis buat kita. Kemudian juga kita akan mempelajari namanya teknologi teknologi di dalam dunia perikanan budidaya perikanan itu sangat banyak nanti saya akan Jelaskan untuk teman-teman di sini teknologi teknologinya ada apa saja di dalam aquaculture itu sendiri Oke ruang lingkupnya itu yang akan kita pelajari itu secara umum ada wadah-wadah itu tempat-tempat kita untuk memelihara bisa kolam kemudian akuarium kemudian kolamnya kolam beton atau kolam tanah kemudian bisa ditambak ataupun Ya di keramba jaring apung, kemudian yang ada di laut. Nah ada media, media ini air, air sebagai yaitu air untuk memelihara biota yang kita pelihara. Kemudian ada biota itu sendiri. Kemudian ini garis merah ini lingkungan. Tentunya ini salah uh, hal yang sangat penting tidak terlepas di dalam dunia budidaya perikanan. Oke, okay. hmm, sebelum uh, saya melangkah lebih lanjut tentang budidaya perikanan di dalam dunia budidaya perikanan terlebih dahulu saya ingin membahas mengapa sih sektor budidaya perikanan itu penting untuk terus kita kembangkan. Next. Oke, okay, kita lihat nih bersama di grafik. Ini ada menurut dari FAO. Jadi ini ada data grafik untuk produksi perikanan dan kebutuhan pangan. Ini kita lihat di data di contoh di tahun ini saja ya di tahun 2020. Jika kita mengendalikan uh, hasil perikanan di di melalui hasil penangkapan uh, yang, dan juga termasuk Cina karena Cina ini salah satu negara terbesar dalam uh, produksi perikanan. Ini ini yang warna hitam. Ini uh, mungkin kalau dari hasil tangkapan dunia itu hanya bisa mencapai sekitar 95 juta ton. Sedangkan kebutuhan pangan atau ikan untuk konsumsi di dunia itu sekitar 135 juta ton. Nah, tentunya sangat kurang ya. Untuk itu kita perlu namanya aquaculture untuk mengembangbiakan biota untuk sebagai konsumsi nah kalau kita lihat ini ada aquaculture dan termasuk Cina untuk produksinya bisa mencapai sekitar kurang lebih 160 juta ton nah tentunya ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan di dunia oke okay, next oke okay, bagaimana dengan pertumbuhan penduduk di dunia dan di Asia ini menurut dari United Nations, itu di tahun 2030 itu penduduk populasi di dunia itu mencapai 8,3 miliar. 8,3 miliar orang. Kemudian sedangkan di Asia sendiri kita lihat di Asia ini totalnya sekitar 4,9 miliar. Nah, itu sama dengan 50 proporsinya 58% dari total penduduk yang ada di dunia otomatis kebutuhan pangan pun semakin meningkat ya semakin bertambahnya tahun demi ke tahun. Oke, okay, next. Oke. Okay. Nah, ini kalau dilihat dari permintaan dan supply dan permintaan ikan. Nah, ini kita lihat dulu secara di global ini di dunia. Kalau kita misalkan uh, lihat dari penangkapan nih tahun 2020 ya, ini seperti yang saya sebutkan ini menurut dari FoStat, VStat, ini kebutuhan uh, suplainya itu hanya sekitar ya 60 juta ton, kemudian uh, sedangkan uh, permintaan ...permintaan ikan itu mencapai 125 juta ton kurang lebih Nah itu otomatis dari hasil tangkapan itu uh, tidak memenuhi untuk permintaan ikan Nah tentunya kita memerlukan namanya kegiatan uh, pengembangbiakan uh, ikan untuk memenuhi permintaan ikan uh, di dunia maupun uh, di Asia nih di Asia juga pun uh, kalau melihat secara uh, terbagi lagi untuk di Asia sendiri di tahun 2020 pun hasil tangkapan ini yang merah masih belum mencukupi otomatis kita memerlukan namanya kegiatan pengembangbiakan ikan ataupun aquaculture. Oke okay, next. Oke okay, bagaimana dengan di Indonesia? Ini ada data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita lihat aja di contohnya nih tahun 2016. Di tahun 2016 itu kalau dari hasil tangkapan sendiri mampu menghasilkan 6,83 juta ton ikan. Untuk itu di tahun 2016. Kemudian untuk dari sektor budaya perikanan mampu menghasilkan 16,68 juta ton. Nah, total produksi ikan produk perikanan di Indonesia dari gabungan antara tangkap, hasil tangkap dan budidaya itu 23,51 juta ton. Uh, next. Oke. Okay. Uh, untuk konsumsi ikan uh, per tahun untuk per kapita di Indonesia sendiri ini tahun 2017 itu sekitar 46,49 kg per kapita. Per kapita ini dalam artian per orang. Jadi memerlukan 46 kurang lebih 46 kg per orang dalam per tahun. Oke, okay, next. Nah, seperti saya katakan tadi di tahun 2017 itu konsumsi ikan per kapita per orang di Indonesia 46,4 kg. Untuk total seluruhnya itu kebutuhan ikan di Indonesia 10,38 juta ton. Kalau kita lihat dari hasil tangkapan tadi jumlahnya sekitar 6 juta ton di bawah 7 juta ton, itu tidak memenuhi otomatis karena adanya kegiatan budidaya perikanan di mana kita biakan ikan menjadi banyak kemudian kita produksi yang mampu mampu memenuhi kebutuhan perikanan di Indonesia dengan total gabungan antara tangkapan dan budidaya itu sekitar 23 juta ton tadi nah ini kalau 10,38 juta ton otomatis kita mampu untuk memenuhi sisanya kita apa kita ekspor kemudian kita juga jadikan bahan baku kemudian juga bisa diekspor Oke okay, next, oke okay, ini dari menurut dari uh, dirjen perikanan budidaya ini saya screenshot dari webinar Bapak Selamat Sujakto. Jadi Bapak Selamat Sujakto uh, dan uh, di bagian uh, budidaya perikanan sendiri ini menargetkan produksi perikanan. ini dapat dilihat ya teman-teman. Ini kita ambil contoh tahun 2020. Ini ada pembagian spesifiknya. Ini ada ikan air tawar, air payau, ikan laut, dan rumput laut. Nah, totalnya 18, 18 juta 440 ribu kilogram dengan dengan rincian teman-teman dapat lihat di slide. Oke, okay. oke okay, itu sekilas tentang mengapa budidaya itu penting untuk kita lakukan. Oke okay, next. Oke, kita masuk ya. Ini uh, buat sebenarnya, ini buat teman-teman yang mungkin baru mengenal budidaya perikanan, kemudian juga mungkin dari, bukan dari, background uh, perikanan ingin belajar tentang perikanan. Ini saya mau sharing ya, buat teman-teman yang masih baru mulai mengenal apa sih itu budidaya perikanan. Kemudian, bagi teman-teman juga yang sudah mengenal, uh, kita di sini saling uh, sharing sama-sama. Oke, okay. mudah dari sumber daya airnya itu kita lihat berdasarkan kadar garamnya atau salinitas itu itu ada terbagi di jadi tiga ada air tawar, kemudian air payau, kemudian air laut. Air air tawar mungkin udah tahu, air laut juga udah tahu air payau itu mungkin jadi uh, bisa dikatakan pertemuan antara air tawar dan air laut jadi memiliki kadar garam yang tidak tinggi, kemudian juga tidak rendah, ya. Jadinya payung, payung ya, mungkin biasa, mungkin gimana ya, sedikit asin atau asinnya uh, masih uh, ya, kurang terlalu asin lah. Itulah payung. <laughs> gambarannya seperti itu. Kemudian jenis-jenis biota yang bisa kita budidayakan sendiri itu atau kita bisa kembangbiakan di air tawar ini ada beberapa contoh. Ini beberapa contoh ya. Ini dari air tawar ada ikan gurami, mujair, nila, patin, lele, ikan hias. Ikan hias itu ada arwana, cupang yang saya sebutkan tadi, air payo tadi. Nah ini ada ikan bandeng, udang windu, sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini hanya beberapa contoh ya. Ini dari air laut, ada kerapu macan, lobster, tiram mutiara, jenis pink pada maksima, seperti yang saya jalani sekarang. Kemudian dari ikan air laut sendiri, ikan hias air laut sendiri itu ada ikan Nemo. Oke, okay, next. Oke, okay. menurut kita sekarang kita lihat dari ruang lingkup berdasarkan kegiatan di kegiatan produksi aquaculture sendiri itu sebenarnya ada apa saja. Jadi ini gambaran secara umumnya ini ada pengadaan sarana dan prasarana produksi. Di prasarana kita harus melakukan pemilihan lokasi, pengadaan bahan, pembangunan fasilitas, sarana, kemudian pengadaan induk, benih, pakan, pupuk, obat-obatan, pelatan, tenaga kerja. Kemudian proses produksinya ini persiap, ada persiapan wadah, wadah, kemudian persiapan wadah untuk biota ataupun uh, kultur untuk uh, pakan pakan ini pakan alam yang kita kembang biakan kemudian ada penebaran pemberian pakan pengelolaan lingkungan pengelolaan kesehatan ikan pemantauan ikan pemaninan ada peningkatan untuk produk distribusi produk dan pelayanan konsumen kemudian pendukung sendiri itu ada aspek hukum aspek keuangan aspek kelembagaan ini hanya beberapa aspek sebenarnya ada aspek kayak sosial kemudian sosial juga termasuk di dalamnya itu masyarakat sekitar kemudian Nah, ekonomi ini, aspek ekonomi, dari keuangan. Dan saya akan jelaskan ini uh, ruang lingkup secara uh, besarnya. Itu apa saja yang akan kita lakukan di kegiatan aquaculture? Oke, okay, next. Oke, okay. uh, manajemen produksi di dalam aquaculture nanti kita akan bahas. Itu nanti kita akan lakukan, ada manajemen pemberian pak manajemen benih, manajemen pemberian pakan, manajemen kesehatan ikan, manajemen kualitas air, manajemen panen dan manajemen kolam kolam atau wadah. Oke okay, next, ini ini contoh kegiatan alur produksi dalam produksi aquaculture. Oke, okay. secara umumnya ini contoh contoh aja sebenarnya masing-masing setiap komoditas atau biota itu memiliki proses pro, proses produksi yang berbeda-beda tergantung dari komoditasnya. Ini contoh, ini bisa saya katakan mungkin kita melakukan pemeliharaan ikan lele atau ikan nila ya, ikan nila atau ikan lele begitu. Nah, ini ada satu langkah awal itu persiapan wadah, kemudian ada pengeringan, kemudian setelah kita pengeringan mungkin wadahnya sudah kering, di kemudian di dicek, kemudian kita akan perbaikan, kemudian pemupukan. Pemupukan ini sebenarnya lebih ke untuk wadah yang menggunakan mungkin tanah ya sebagai dasarnya jadi kita melakukan pemupukan alami yang mampu menunjang menunjang pertumbuhan ataupun keberlanjutan biota yang kita budidayakan di dalam air kemudian ada pengisian air pengisian air kemudian kita setelah melakukan persiapan itu kita baru bisa melakukan namanya uh, penebaran benih. Kemudian uh, dalam penebaran benih setelah penebaran benih kemudian juga uh, kita melakukan namanya pemberian pakan. Pemberian pakan ini tergantung jenis uh, biota, lagi-lagi tergantung jenis biota yang kita budayakan mau apa kemudian uh, mungkin uh, kalau misalkan ikan nila mungkin dari uh, pelet ya itu uh, pelet uh, sebenarnya sudah ada di sudah secara umum sudah banyak dijual ya kemudian sebenarnya, sebenarnya ada alternatif alternatif karena saat ini sekarang banyak inovasi di bidang aquaculture yang mampu uh, membuat alternatif uh, makanan untuk biota yang dipelihara kemudian ada pengelolaan air ini didang, jadi kita melakukan Uh, pengolahan kualitas air kita kontrol dari uh, dissolved oksigennya, itu uh, oksigen terlaut di dalam air, kemudian dari pH tingkat derajat keasamannya, kemudian dari suhunya juga. Kemudian ada pemberantasan hama dan uh, penyakit, ini saya akan jelasin nanti bagaimana sih uh, solusinya untuk memberantas, uh, terkhususnya ini penyakit. Penyakit nih, nanti akan saya jelasin. Ada alternatif, jadi kita tidak menggunakan bahan kimia. Jadi bahan kimia, karena apa? Karena selain mungkin dari segi kos atau biaya itu cukup mahal dan mahal juga. Nah makanya perlu ada alternatif solusi untuk tidak menggunakan bahan kimia. Tapi ada alternatifnya. Oke. Okay. Kemudian, ada pemantauan pertumbuhan. Itu tak selalu mengecek pertumbuhan dari biota yang kita pelihara, apakah tumbuhnya baik ataupun tumbuhnya malah stabil. Ya, bukan tumbuh kayak apa. Ya, kalau dari biota sih, baik tumbuh ke samping ataupun tumbuh ke atas. Uh, itu sama-sama baik, atas tidak atas uh, asal, jangan tidak uh, stabil. Oke, okay. ini uh, dan pemanenan. Oke, okay. ini ada tips dari saya. Jika mungkin memelihara ikan, uh, sebenarnya bisa diaplikasikan, mungkin ikan lele, ikan air tawar, ikan gurami, ataupun ikan jenis lainnya. Ini untuk ikan, ya. Itu kita bisa uh, melakukan pemberian pakan. Uh, 3 dari total berat uh, seluruh biota saat itu yang ada di dalam wadah yang kita pelihara ini tiga persen dari biomassa. Ini contoh kita lihat contoh. Ini kan ada diketahui jumlah tebar awal itu ada 10.000 ekor katakan ikan nila ya 10.000 ekor ikan nila kemudian nah uh, diketahui uh, berat rata-rata berat rata per ekornya itu 100 gram per ekor pada saat hari ingin disampling. Nah, estimasi uh, survival rate atau tingkat kehidupannya dari hasil sampling itu ada 80%. So, jadi bagaimana untuk menghitung uh, pakan yang akan diberikan? Nah, maka jumlah pakan yang diperlukan untuk perhariannya ini. Jadi, jumlah pertama dulu kita harus tahu jumlah ikan uh, hasil sampling pada saat itu nah ini jumlah 80 pers otomatis 80 dikali uh, 10.000 ekor nah jadi total populasi terupdate nya 8.000 8.000 ekor nah anggap saja minggu lalu kita tebar awal 10.000 kemudian minggu ini kita ingin sampling dapatnya 8.000 ekor kemudian Nah, kemudian kita hitung dulu berat seluruh ikan atau biomasanya ya. Jadi 8.000 ekor dikali tadi 100 gram kita konversikan ke kilogram 0,1 kilogram dapatnya 800 kilogram. Nah, kita dapat bisa dapat jumlah pakan. Jadi karena rumusnya 3% dari biomassa jadinya 3% dari 800 kg sama dengan 24 kg per harinya. Jadi ini jumlah pakan yang kita harus berikan uh, untuk ikan dengan jumlah 8000 ekor dalam per hari itu 24 kg per hari. Nah, di <tuh> otomatis kan otomatis uh, kita uh, tidak sekaligus memberikan seluruh pakan ini pada saat hari itu mungkin kita bagi ya ada bisa pagi, siang dan sore ataupun malam. Jadi tergantung kita harus lihat bagaimana bagaimana sifat sifat dari biota yang kita pelihara. Mungkin kalau misalkan dia aktif makannya mencari makannya pada saat malam hari otomatis kita presentasi untuk pemberian pakan malam hari mungkin di uh, lebih tinggi. Mungkin pagi contoh 30 persen, kemudian siang uh, 20 persen, nah, malam karena dia nocturnal mungkin 50 persen, ataupun pebagiannya bisa seperti ini, 40 persen pagi, 20 persen uh, siang, kemudian 40 persen sore ataupun malam. Oke, okay, next. kayaknya eh uh, saya out kan sebentar ya Kak soalnya kayaknya oh, iya. agak apa sedikit Sampai. Oh iya do. ini boleh dilanjutkan Oke okay. uh, next do. next Oke okay. nih Oke okay. uh, tadi itu sekilas tentang ilmu dasar di di dalam dunia budaya perikanan di sini saya lebih uh, ingin uh, menjelaskan lebih ke arah bagaimana kegiatan budaya perikanan itu uh, berkelanjutan. Jadi hal apa saja yang bisa kita lakukan di kegiatan di kegiatan budidaya perikanan agar berkelanjutan? Oke, okay. ya tentunya kita sebelum melakukan usaha tentunya melakukan pemilihan lokasi yang tepat, memenuhi syarat izin. Nah, kemudian di dalam teknisnya sendiri kita lebih baik meminimalisir namanya overfeeding. Jadi memberikan pakan yang terlalu berlebih-lebihan. Jadi makanya saya tadi jelasin untuk kita tahu ilmunya bagaimana menghitung makanan untuk biota yang kita pelihara. Jadi tidak mungkin ya asal asal kita beri kemudian ya mungkin kalau kenyang cukup ya alangkah baiknya kita tahu ilmunya bagaimana untuk melakukan penghitungan makanan untuk biota yang kita pelihara. Oke. Nah selain uh, dari dari menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga otomatis kita, jika kita meminimalisir overfeeding, itu otomatis biaya pakan rendah yang kita biaya pakan yang kita keluarkan itu rendah. Kemudian juga dapat uh, menjaga kestabilan disulfat oksigen ataupun oksigen terlarut yang ada dalam air. Nah ini untuk Uh, untuk kegiatan uh, budidaya yang sebaiknya kita lakukan mungkin yang uh, ramah lingkungan, ramah lingkungan dan berkelanjutan, ini ada contohnya ini uh, aquaponik. Nah mungkin teman-teman uh, yang yang dapat dilihat di gambar, jadi kita bagaimana mengkombinasikan. Itu uh, tanaman uh, ini berupa sayur. Saya memelihara ikan. Bagaimana caranya? Jadi, posisi tanaman itu kita uh, tempatkan di atas uh, wadah, tempat kita pelihara, kemudian bawa uh, air sebagai pompa jadi pompa kita sedot airnya kemudian siram tanaman siram tanaman di atas dengan berbagai nilai modifikasi didesain untuk wadahnya seperti apa kemudian intinya setiap tanaman ini semuanya tersiram dengan baik kemudian air jatuh kembali ke dalam wadah tempat pengeraan biota yang kita piara nah ini juga ada yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin teman-teman kalau mungkin keluarganya atau tetangganya ataupun di dalam bermasyarakat mungkin pernah lihat semuanya pasti sudah lihat ya. Ini ada kegiatan menanam padi di sawah. Oke, oh ya. sorry teman-teman uh, tadi ada sedikit uh, gangguan. Oke, okay. ini ada mina padi. Jadi bagaimana kita uh, mengkombinasikan memelihara uh, memelihara ikan, kemudian juga kita bercocok uh, tanam padi di persawahan. Jadi di sekeliling uh, pematang itu. Ataupun uh, di saluran-saluran di antara uh, padi yang kita tanam, itu ini kan ada airnya, kemudian kita uh, bisa memelihara ikan di uh, saluran tersebut. Oke, okay. nah untuk berkelanjutan, alangkah baiknya kita memerhatikan namanya dari aspek, aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek lingkungan, uh, dan uh, untuk menunjang produksi, kita alangkah baiknya untuk mengembangkan inovasi dan. Uh, Teknologi oke, okay, next oke, okay. nah. Tips selanjutnya agar kegiatan budaya perikanan yang kita lakukan itu berkelanjutan, kita sarannya sih sebenarnya kita mengembangbiakan ikan yang herbivora atau memerlukan pakan yang tumbuh, berupa tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Kalau mungkin karnivora atau cenderung ke omnivora, tentunya itu mungkin kita dengan melihat segi kos atau biaya yang akan kita keluarkan itu lebih cenderung tinggi. Kemudian mungkin kalau karena omnivora mungkin pemakan daging makanan yang mengandung daging jadi mungkin kita agak sulit nantinya akan mencari jika jika mungkin stok stok pakan untuk jenis omnivora itu habis jadi kita agak sulit. Jadi lebih baik kita kembangkan ikan yang herbivora Oke, okay. di sini ada ini untuk tips selanjutnya itu ini ada sistem, di mana sistem untuk kegiatan budidaya yang alangkah baiknya kita lakukan ini ini ada sistem resirkulasi. Ini jadi ini sistem resirkulasi ini dikembang ada namanya First, Catfish Farming in Recirculation System Tank. Ini yang dikembangkan oleh ini salah satu dosen saya Pak TB Heru Rahayu di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Jadi mengembangkan namanya SeaFurs. Jadi ini memelihara ikan lele. Nanti teman-teman bisa cari di cari informasinya di googling. Jadi SeaFurs. Jadi itu jadi sekilas saya jelasin. Nah, jadi kita memelihara ikan lele. Kemudian di kolam itu kita memelihara ikan lele dengan padat tebar tinggi. Kemudian jadi uh, airnya, airnya itu kita uh, setelah dari bak pemeliharaan kemudian uh, keluar kemudian melalui lagi dari uh, berbagai filter. Filter-filter ada filter mekanik, biologi, kemudian Uh, menggunakan juga, jika diperlukan, menggunakan uh, UV, kemudian ke tower atau bak penampungan uh, air. Nah, kemudian dari setelah difilter, kemudian masuk ke bak penampungan, kemudian masuk lagi ke bak uh, pemeliharaan. Jadinya, kita hemat air, hemat air di sini uh, bagus untuk diterapkan di daerah yang mungkin sumber air tawarnya kurang ya jadi agak mungkin agak susah jadi bisa diterapin tapi ini plusnya plusnya tadi hemat air limbah dapat dikontrol dan dimalisir kemudian minusnya juga ada sebenarnya biaya tinggi dan membutuhkan sistem filtrasi yang kompleks oke okay, next Oke okay, tips selanjutnya agar kegiatan uh, uh, produksi budidaya yang kita lakukan uh, berkelanjutan itu hindari namanya overstocking overstocking ini jadi mungkin kita uh, di membudi, melakukan kegiatan budidaya di suatu tempat nah kemudian uh, kita menghasilkan atau memproduksikan itu jadi mungkin uh, terlalu banyak terlalu banyak sehingga kita bingung. Mungkin uh, selagi menunggu uh, konsumen untuk membeli hasil uh, hasil uh, biota yang kita budidayakan karena berlebihan, mungkin kita bisa melakukan namanya uh, stocking ataupun kita bisa uh, merilis uh, melepas hasil uh, biota yang kita pelihara ke alam. Ini jadi tapi namun Uh, sarannya jangan terlalu uh, berlebihan uh, karena apa nanti uh, mungkin bisa bisa membawa niatnya sih ingin ingin agar di alam di perairan lepas mungkin ikannya uh, bertambah banyak bertambah banyak kemudian uh, bertambah banyak uh, tapi ternyata malah ikan tersebut yang kita pelihara malah mengganggu nantinya terhadap uh, biota perairan uh, asli uh, penghuni perairan yang ada di alam. Nah, alangkah uh, baiknya sih sebenarnya kita merilis uh, jika itu sebaiknya uh, dari biota yang asli di uh, ada di daerah itu. Jadi mungkin dari tidak dari biota yang kita dapat dari luar kemudian kita kembangbiakan kemudian kita rilis ke alam yang ada di daerah itu sendiri oke okay, kita sebaiknya meminimalisir penggunaan antibiotik nah bagaimana caranya nanti saya akan jelasin uh, karena antibiotik apa uh, karena sebenarnya resikonya antibiotik ini uh, sangat berbahaya bagi uh, bagi biota yang kita pelihara ataupun uh, kita sebagai manusia yang akan mengkonsumsi biota yang nantinya akan kita konsumsi. contohnya budaya ikan cupang ya. Jadi jika kita tidak menggunakan bahan kimia kita bisa menggunakan namanya daun ketapang. Mungkin teman-teman yang hobi memelihara cupang mungkin ada yang udah pernah coba ataupun ada yang belum. Jadi ini alangkah baiknya ini daun ketapang ini sangat sangat bermanfaat karena dapat uh, Kenapa karena dapat membunuh kayak seperti jamur serangan dari patogen dari bakteri itu dapat uh, kita gunain daun ketapang ini dapat menetralisir uh, tingkat derajat keasaman uh, air uh, tempat pemelihara tempat memelihara biota yang kita pelihara daun ketapang yang kita gunain daun ketapang yang sudah kering kemudian uh, alangkah baiknya untuk sebagai pencegahan sebelum ikan cupang yang kita pelihara uh, masuk ke dalam wadah dan air itu kita uh, terlebih dahulu rendam rendam lah mungkin daun ketapang itu di dalam air kemudian sudah kalau warnanya sudah agak kecoklatan begitu ya kita bisa angkat kemudian kita boleh memasukkan ikan uh, cupang yang ingin kita pelihara nah dari blue generation sendiri itu kita mengembangin uh, makanan uh, ini fit for Uh, ornamental and fresh water fish itu untuk ikan hias dan ikan air tawar jadi mengembangin uh, makanan ikan jadi tanpa bahan kimia jadi itu uh, sekarang blue generation lagi memproduksi uh, pakan ikan untuk ikan hias dan ikan air tawar tanpa bahan kimia ini dari tepungnya ini tepung dari dari tepung nabati, bahannya dari daun asli dari Flores. Kita baru ingin memulai produksi, mudah-mudahan lancar. Ini dengan formu formulasi pakan yang kita buat. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lanjut secara detailnya, boleh hubungi Blue Generation ya. Nanti saya akan share kontaknya. Oke, ini. Air dari air payau sendiri, langkah baiknya mungkin kita jika ingin membudidayakan udang, contohnya udang paname, kita kombinasikan dengan rumput laut, rumput laut, rumput laut karena apa? Mungkin karena apa? Rumput laut ini dapat dijadikan sebagai biofilter. Jadi biofilter yang mungkin sebagai biofilter yang dapat membahayakan biota yang akan uh, yang kita budayakan. Jadi, uh, daya tahan terhadap kekebalan penyakitnya pun uh, semakin uh, tinggi. Uh, nah, ini namanya polikultur. Di dalam dunia uh, budaya perikanan namanya polikultur. Jadi, kita mengkombinasikan uh, beberapa bio, biota di dalam suatu wadah uh, secara bersamaan. Namun, tidak uh, sembarang uh, mengkombinasikan. Jadi, mungkin... Iya yang tentunya yang 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 saling uh, yang saling memiliki uh, manfaat yang saling memiliki manfaat secara bersamaan kalau misalkan contohnya kita kombinasi ini antara mungkin <laughs> ikan uh, udang kemudian dengan ikan pirhana oh, otomatis itu mungkin uh, sangat tidak cocok ya <laughs> oke okay, makanya kita cari Perpaduan dengan biota yang cocok dan saling menguntungkan. Oke okay, next, next, oke okay. di air laut, di air laut sendiri itu ada namanya, uh, oke okay, di air laut itu sendiri namanya ada keramba jaring apu, itu untuk kerapu dan bawal bintang. Uh, keramba di air laut sendiri ini uh, jadi ada tips uh, buat teman-teman kalau lagi mungkin lagi menjalankan kegiatan produksi perikanan di air laut uh, agar berkelanjutan akan langkah baiknya kita kombinasikan nih mungkin uh, di keramba jaring apung itu kita pelihara kerapu bawah bintang kemudian di situ juga ada kita pelihara di suatu lingkup perairan tersebut kita uh, mengembangbiakan uh, rumput laut ini sebagai makro alga yang sifatnya tadi sebagai biofilter, kemudian ini kita juga bisa mengembang biakan mungkin dari kekerangan seperti kerang hijau itu sebagai karena dia filter feeder itu dapat eh, jadi menyerap kayak seperti logam timbal dan bahan kimia lainnya tentunya nanti yang eh, karena akumulasi dari mungkin feses dan pakan yang nanti membahayakan eh, lingkungan perairan sekitar karena kita memelihara atau mengembangbiakkan kayak seperti rumput laut kemudian kekerangan nah itu otomatis dapat meminimalisir resiko-resiko eh, yang akan terjadi next Oke okay, tips selanjutnya nih buat teman-teman. Ini juga buat saya. Ini juga karena saya juga baru belajar menjalankan bisnis lebih lebih untuk saya tingkatkan lagi. Jadi kalau prinsipnya kita sebelum men, ini biasanya orang Mungkin ada modal, oh, langsung bisnis. Itu sebenarnya secara salah. Karena apa? Nah, ini ada satu contoh kasus uh, di sini, jadi jadi ada mengembang, jadi melakukan kegiatan usaha, uh, usahanya, usaha udang. Ya, jadi itu sudah membangun uh, sekitar 16 uh, petak, kemudian karena tidak ramah lingkungan, kemudian. Uh, jadi asal jadi saja asal dikembangkan, tapi tidak ternyata tidak ramah lingkungan ternyata sebelum melakukan kegiatan produksi itu langsung di stop dari pemerintah setempat dan dari masyarakat setempat. Kemudian, ya tentunya perlu adanya ilmu ilmu buat kita sebelum melakukan bisnis. Jadi ilmu dulu kemudian ada modal baru deh bisnis. Nah kita juga perlu melakukan melakukan uh, membuat teknologi ataupun ide sebagai kunci peningkatan produksi yang berkelanjutan. Tadi beberapa teknologinya saya sudah sempat uh, jelasin buat teman-teman. Uh, teknologinya sendiri sebenarnya uh, banyak. Mungkin uh, pemberian pakan, uh, pemberian uh, pakan dilakukan secara otomatis. Kemudian juga peningkatan produksi sendiri. Salah satunya untuk udang. Uh, itu kita menggunakan namanya nano bubble. Bagi teman-teman uh, mungkin uh, pengen tahu bisa di uh, di googling nano bubble itu. Jadi kita mungkin tidak menggunakan ini lagi kincir kemudian blower, tapi menggunakan uh, nano bubble sebagai uh, sumber sumber oksigen terlarut yang ada di dalam uh, di dalam uh, air air biota yang kita pelihara. Nah di sini keterlibatan generasi pemuda uh, sangat penting uh, untuk uh, mewujudkan budaya perikanan yang uh, berkelanjutan. Nah, karena faktanya populasi pemuda di dunia itu hanya 25 persen, tapi uh, mudah-mudahan 100 persen generasi masa depan. Oke, okay, next. Oke, ini ada kontaknya ya di Blue Generation. Ini bisa di ini cari di Instagram buat teman-teman. Ini ada WhatsApp-nya dan emailnya. Ini kita juga masih dalam tahap pengembangan juga. Jadi yang mau kolaborasi, kemudian sharing idenya, ini berbasisnya ber, berbasisnya di Flores. Jadi teman-teman kalau suatu saat mau datang ke sini. Uh, silakan kontak kami uh, juga kami welcome. Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman. Ini saya kembaliin lagi ke moderator kalau memang ada yang mau ditanya, ditanyakan silakan. Saya kembaliin ke moderator uh, Ridho. Jadi karena dunia perikanan luas. Jadi dunia perikanan itu uh, sangat luas. Jadi banyak uh, komoditas atau biota yang uh, bisa kita budidayakan. Tadi ada beberapa sekilas yang saya Uh, jelasin pakai okay. video Oke okay, teman-teman um, sangat-sangat luar biasa tentunya yang disampaikan oleh Kak Irham tadi jujur saya sendiri juga sangat excited dengan apa yang disampaikan Kak Irham Nah tadi uh, sebelum mengul uh, izinkan saya untuk mengulas kembali Kak yang Kakak sampaikan tadi Nah jadi teman-teman uh, sebenarnya uh, untuk kita memulai uh, budidaya perikanan itu Uh, ada hal yang harus kita persiapkan yaitu antara lain ilmu modal dan bisnis itulah kunci sukses dalam budidaya perikanan uh, untuk membudidayakan perikanan Nah tadi juga uh, ternyata teman-teman banyak banget ilmu yang kita dapatkan dan ternyata supply dari ikan itu adalah 60 juta ton sementara permintaan ikan mencapai 125 juta ton sedangkan di Indonesia sendiri Produksi ikan itu 23,26 juta ton yang dibagi menjadi dua yaitu hasil tangkapan ada 6,04 dan hasil budidaya ada 17 juta. Nah, tadi Kak, Kakak kan menyinggung tentang pemuda, pemuda di Indonesia itu 25% dan 100 persennya adalah generasi masa depan. Berbicara tentang generasi masa depan, kami mendapatkan info nih Kak, mungkin uh, ada salah satu um, Penonton atau peserta kita sekarang ini kak yang hadir di tengah-tengah kita adalah salah satu seorang anak yang sangat luar biasa dari Balikpapan, Kalimantan Timur yang setiap uh, mengikut setiap saat mengikuti seminar online National Green Generation yang itu bernama Arkana. Mungkin Kak Irham bisa sapa Arkana kak sangat-sangat luar biasa anaknya kak. Oh, halo, uh, Arkana ya Arkana uh, ya, salam ya. kenal dari saya Irham dari Flores. Uh, saya juga sangat senang uh, dengar dari Rido sangat antusias ya. Jadi arkana ini sangat antusias. Jadi uh, sar uh, sarannya sih uh, tetap terus dijaga uh, semoga istiqomah ya. Uh. Nah itu tadi tuh teman-teman uh, untuk arkana sendiri semangat untuk mengikuti seminarnya. Nah kemudian nih kak kita udah merangkum beberapa pertanyaan nih kak. Yang pertama itu dari eh, Dewi asal Kepulauan Riau. Assalamualaikum, Kak, saya ingin menanyakan mengenai bioflok, bagaimana prospek bioflok sampai sekarang. Yang saya pernah dengar bahwa bioflok memiliki banyak kelebihan. Apa bioflok bisa diterapkan pada semua ikan air tawar, atau apa bioflok bisa diproduksi dalam skala kecil, seperti skala rumah tangga, dan yang terakhir mengenai rumput laut rumput laut apa yang kira-kira bagus untuk dibudidaya ya kak? terima kasih kak. Halo dok. Halo kak. Halo sorry, coba diulang lagi dok. Oke okay, kak. Ah iya. Ini ada pertanyaan dari Dewi Kepulauan Riau. Saya ingin menanyakan mengenai bioflok. Bagaimana prospek bioflok sampai sekarang? Yang saya pernah dengar bahwa bioflok memiliki banyak kelebihan dan apakah bioflok bisa diterapkan pada semua ikan air tawar? Apa bioflok bisa diproduksi dalam skala kecil seperti skala rumah tangga? Serta mengenai rumput laut kak, rumput laut apa yang kira-kira bagus untuk dibudidaya? Terima kasih kak. Oke Terima kasih ya pertanyaannya uh, sangat bagus. Uh, ini kemudian uh, interestnya dari dari saya lihat dari segi pertanyaan sangat interest di bidang aquaculture jadi pengen tahu tentang namanya uh, bioflock ya bioflock ini sih secara umum mungkin sering di uh, pertama kali dikembangkan itu mungkin untuk ikan di ikan air tawar itu secara umumnya di ikan lele jadi ikan lele namun uh, sudah secara meluas uh, bisa di kembangkan ke air payau yaitu pengembangannya di udang e, faname jadi menggunakan bioflok. Nah dari air tawar sendiri sih sebenarnya e, selain lele sebenarnya juga kita bisa kita terapin ke jenis-jenis ikan air tawar lainnya. Jadi e, <tuh> Jadi tidak menentu kita mungkin dapat sumbernya dari siapa. Jadi kita boleh melakukan namanya percobaan. Percobaan itu perlu. Jadi percobaan perlu untuk menemukan sesuatu yang baru dan inovatif. Jadi contohnya, meskipun inovasinya atau idenya itu dari dari mungkin biota yang berbeda, kita coba kita terapin secara mandiri di biota yang ingin kita budidayakan. Contohnya nih, saya pernah ini dari ketapang sendiri kan dari untuk ikan cupang ketapang itu berguna untuk pemeliharaan ikan cupang. Nah, saya terapin kombinasiin diterapin di budidaya kerang mutiara. Nah, ternyata hasilnya bagus. Jadi untuk untuk meminimalisir resiko mortality atau tingkat kematian. Jadi setahu saya kalau dari segi bioflok tadi itu uh, baru di ikan lele. Ikan lele yang uh, saya ketahui namun uh, boleh nih uh, dari teman-teman semua boleh terapin juga di uh, secara mandiri di biota uh, yang uh, dipelihara. Oke. Okay. Kemudian dari rumput laut, rumput laut uh, oh ya saya lupa tadi, apakah bisa diterapin di skala kecil di rumah tangga ya? Di rumah tangga. Nah, itu bisa saja. Sangat bisa. Sangat bisa. Sekarang ini banyak webinar yang menyediakan memfasilitasi seperti kayak pelatihan-pelatihan. Salah satunya pelatihan pembuatan bagaimana cara kita membuat bioflok skala rumah tangga. Jadi bisa di salah satu salah satunya di uh, dirjen uh, perikanan uh, budidaya di tegal itu uh, uh, di masa-masa seperti ini uh, sering mengadain uh, seperti pelatihan uh, secara online salah satunya pembuatan uh, biovlog di dunia perikanan uh, dan itu tentunya sangat bisa diterapin uh, skala kecil di uh, rumah tangga kemudian dari rumput laut rumput laut <coughs> Ini uh, kalau ditanya mana yang paling bagus, karena ada banyak jenis uh, rumput laut, ada Ekoema Eko kotoni kemudian Sargasum, dan sebagainya. Itu uh, jawaban dari saya sendiri itu, um, jadi tergantung dari kondisi uh, perairannya. Jadi mungkin dari teman-teman daer dari daerah mana, jadi itu tergantung dari jenis perairannya. Jadi da contoh ada di saya di Flores ini. Kalau jenis sargassum itu tidak bisa dikembangin di sini. Jadi jenis ecomah cotoni, jadi dia tidak toleran terhadap perairan yang kondisinya seperti yang ada di Flores. Jadi kalau di sini sih, kalau di Flores lah ecomah cotoni atau kapatis kapatisus Nah itu. Jadi jenis lainnya tidak dapat dikembangbiakkan karena rumput laut ini sangat rentan ya. Apalagi di rumput laut itu ada namanya white spot sekali kena mungkin penyakit namanya white spot itu rumput lautnya jadi keputih-putihan kayak mungkin di karang kan bleaching ya white bleachingnya jadi itu rumput laut ini sangat rentan terhadap perairan per, lingkungan perairan tempat kita budidayakan oke itu dok nah Teman-teman tadi itu tuh yang jawaban dari Kak Iram sendiri sangat luar biasa nih e, tentang rumput laut kemudian tadi tentang perikanan juga. Nah e, sebelumnya Kak Iram ini e, terkait dengan jadwal nih Kak kan seharusnya jam 8.30 ya tapi hmm. ini banyak banget yang nanya di Q&A mungkin kita bisa perpanjang sekitar 30 menit Kak. 15 menit ya do soalnya saya ada kegiatan sebenarnya. Oh. Kegiatan. Sorry. Baik Kak, siap-siap. Nah, ini langsung aja Kak pertanyaan. Eh, ini sebenarnya ini lagi ada webinar juga dari FAO, sekarang lagi uh, launching ini dari FAO, lagi teman-teman sih kalau masih berlangsung bisa buka nanti selesai ini launching kegiatan uh, dunia perikanan secara global terkhususnya di aquaculture. Jadi dari FAO sendiri ingin uh, meluncurkan seperti kayak agenda kegiatan, kemudian ada platform untuk uh, di bidang aquaculture uh, secara global. Oke, okay. nanti cari informasinya tentang FAO ya. Oke. Okay. Siap kak. Nah kak, ini ada pertanyaan dari uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kak. Perkenalkan, saya Fatima Fajar dari Batam kak. Nah pertanyaannya itu kak. Menurut kakak ikan apa yang paling mudah dikembangbiakan dengan metode aquaponik yang kakak jelaskan tadi untuk pemula tapi harganya mahal di pasaran kak. Kemudian apakah kakak pernah mengalami hal-hal unik selama menjalankan metode aquaponik tersebut? Terima kasih kak. Oke, okay. uh, aquaponik aquaponik sendiri ini. Pengalaman saya dalam menjalankan aquaponik waktu gencar-gencarnya ini waktu masa-masa kuliah. Nah, masa kuliah itu kita diberikan namanya kayak praktek mandiri, praktek di lapangan secara mandiri untuk membuat namanya mendesain namanya aquaponik. Nah, dari <tuh> saya waktu itu di praktek mandirinya itu di Banten di Serang itu tempat eh, jadi tempat untuk Uh, sebagai sarana latihnya untuk uh, mahasiswa sekolah tinggi perikanan dari Jakarta ke Serang di Banten. Jadi kami uh, jadi dari saya itu kembang biakan di akuponik jadi ikan nila. Jadi ikan nila kemudian ikan nila itu saya kembang biakin. Jadi ada di dibarengi dengan uh, tanaman tanaman ini sayurannya ada kangkung kemudian uh, ada kangkung ada bayam kemudian juga sempat juga uh, jadi nanam kayak apa ya ini percobaan uh, kembang jadi nanam ini uh, pohon uh, pepaya di atasnya <laughs> pohon pepaya waktu itu nah ternyata hasilnya bagaimana hasilnya ternyata uh, luar biasa karena sebagai uh, <tuh> tanaman tanaman ini sebagai sumber unsur hara bagi unsur-unsur hara bagi jadi media atau perairan tempat biota yang kita pelihara. Untuk kategori mana biota yang paling paling sangat paling sangat menjanjikan untuk dikembangkan yang di aquaponik dan memiliki harga yang tinggi. Kalau dari saya sendiri sih ikan gurami ya, ikan gurami. Ikan gurami itu harganya memang sangat luar biasa untuk saat ini dan selalu banyak saat ini banyak dicari di karena tingkat daya konsumsi masyarakat untuk ikan gurami pun semakin uh, meningkat. Jadi, kalau ikan gurami kita budidayakan kita dengan kombinasi aquaponik, itu tentunya sangat uh, baik dan juga memiliki potensi, potensi uh, harga yang tinggi untuk di, uh, dipasarkan, karena uh, ikan gurami sendiri ini termasuk. Salah satu jenis ikan herbivora, nah herbivora ini tentunya kita tidak memerlukan kayak kos atau biaya yang sangat tinggi untuk dikembangbiakan. karena alternatifnya apa? Karena kita bisa memberikan pakan atau makanan ikan herbivora mungkin dengan dedaun, nak beli di pasaran, tapi dari dedaunan. Dedaunannya contohnya apa itu? Kalau ikan gurami bisa kita berikan seperti pakan daun keladi. Mungkin teman-teman dan kalau bahasanya daun keladi itu itu bisa. Oke, okay. oke okay, dok. Oke okay, kak, terima kasih atas jawabannya kak. Kemudian kita langsung ke pertanyaan kedua nih kak dari Nela Kartikarini. Bagaimana cara mengurangi kematian benih ikan gurami saat sudah sampai ke lokasi budidaya? Karena perlakuan-perlakuan berupa merendam dulu plastik kemasan benih pada air kolam, media budidaya, dan mengeluarkan ikan secara pelan-pelan dari plastik sudah dilakukan dan juga pemberian garam krosok dan daun pepaya pada air kolam. Akan tetapi benih yang datang mati dan kadang dalam satu hari ada 3 sampai 5 ekor dan terjadi hampir setiap hari. Uh, pertanyaannya sangat ya, ilmiah ya, ilmiah nih jadi lebih ke mortality. Jadi uh, ini sebenarnya main problem kita sebagai pegiat uh, aquaculture itu tentunya tidak menginginkan namanya mortality rendah pada saat sampai di tempat uh, tujuan uh, atau sa pada saat kita terima ya, untuk nah itu tadi uh, caranya sudah benar uh, di dalam uh, mener pada saat menerima biota uh, kemudian kita mau pelihara itu terlebih dahulu namanya kita aklimatisasi aklimatisasi ini namanya uh, artinya penyesuaian lingkungan ya jadi penyesuaian lingkungan jadi kita Tadi udah benar disebutin kita melakukan penyesuaian lingkungan baik dari suhu kemudian salinitas kemudian pH itu sudah dilakukan namun tapi masih ada namanya tingkat kematian yang tinggi itu sudah pokoknya SOP-nya udah dilakuin nah, tapi masih terjadi tingkat kematian yang tinggi sarannya sih seperti ini jadi mungkin teman-teman uh, bisa dilihat dulu padat uh, dari segi padat uh, tebarnya itu berapa kemudian luasan uh, wadahnya itu berapa kemudian kita alangkah baiknya melakukan pengecekan uh, dissolved oxygen uh, dissolved oksigen atau kandungan oksigen terlarut yang ada dalam air itu sih sebenarnya lebih utama yang tidak perlu yang yang sangat harus uh, perlu kita uh, perhatikan. Jadi kandungan oksigen terlarut yang dalam yang ada di dalam uh, media biota yang kita pelihara. Jadi kita cek dulu nih, cek dulu. Jadi ada standarnya berapa ppm part per, per, per million. Jadi <tuh> secara umum kandungan oksigen terlarut Uh, itu minimal uh, 3 pp ppm. Jadi minimal 3 ppm itu baik untuk uh, untuk uh, biota yang uh, kita budidaya. Jadi ceknya bagaimana? Jadi bisa dengan eh uh, diometer, diometer diometer kalau nggak ada diometer bisa uh, pakai eh uh, DO kit. Nah, kalau tidak ada, alangkah baiknya kita melakukan uh, peningkatan oksigen terlarut yang ada di dalam air sebelum kita melakukan penebaran. Jadi terlebih dahulu kita mungkin dia contoh besok nih besok ini kita akan terima gurami bibit gurami yang sudah dikirim ke daerah kita besok kita terima. Hari ini kita harus persiapkan wadahnya. Kita harus aerasi terlebih dahulu. Jadi kita melakukan pengairasi pengairasian. Jadi kita meningkat, jadi menjaga untuk memastikan dan menjaga kestabilan disolfat oksigen yang ada dalam media biota yang kita pelihara itu. Oke kak, terima kasih atas jawaban yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua kemudian nih kak ada beberapa pertanyaan lagi yang indo rangkum e, jadi beberapa. Nah ini ada yang nanya dari Fajar Muda Kurniawan. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap kebijakan KKP tentang dibolehkannya ekspor benih lobster dan apakah survival rate benih lobster hanya satu persen kak? Oh ya dok ini sebenarnya teman saya ini teman saya teman kuliah dulu Fajar Fajar Mudia Funda Kurniawan ini teman saya waktu kuliah tapi beda jurusan ya saya mau ini juga mau sapa halo Fajar jadi udah lama nggak berkabar-kabar tapi uh, ternyata join join di uh, webinar uh, pada malam hari ini Terima kasih ya, Pak Jar. Oke, okay. ya pertanyaannya tadi tanggapannya ya, menurut saya terhadap kebijakan uh, KKP tentang diperbolehkannya ekspor benih lobster pada saat <coughs> hari ini, eh, pada saat sekarang. Jadi dulunya kan uh, di zamannya Ibu Menteri, Ibu Menteri Susi itu ekspor benih lobster itu sangat-sangat jadi sangat kegiatan yang sangat memang dilarang untuk dilakukan. Ya, tapi pada saat saat ini itu malah berubah. Jadinya kegiatan ekspor benih lobster ini bisa untuk dilakukan. Jadi sebenarnya dari menurut saya kebijakan apa yang kebijakan dari pemerintah, terkhususnya KKP itu buat itu tentunya mempunyai alasan ya mempunyai alasan yang tentunya sudah di dikaji 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 karena untuk karena untuk menunjang seperti kayak mungkin kestabilan ekonomi di masyarakat baik di masyarakat pembudaya ataupun masyarakat lokal setempat nah <tuh> Jadi salah satu alasan dari kebijakan KKP itu karena mungkin di di suatu daerah nih ini gambaran saja di contohnya mungkin di, saya di mungkin salah kita ambil contoh aja ya mungkin di Flores kegiatan budaya lobsternya ini sebaik, di laut maupun pengembang biak penangkarannya itu semakin meningkat dan benihnya pun juga mengalami kelonjakan yang sangat tinggi jadi kan kalau kita pasarkan secara lokal itu jadi terlalu melebihi terlalu melebihi melebihi kapasitas permintaan jadi otomatis kita sebagai pembudidaya daripada eh, mungkin eh, bingung mau dikemana dikemanain karena mungkin juga kegiatan kayak seperti stocking ataupun over stalking itu eh, saat ini memang memang harus eh, diper, di kita perhatikan tidak eh, tidak mungkin eh, tidak mungkin eh, harus dilakukan eh, dengan eh, sendirinya Oke okay. Jadi ini sempat dibahas di masalah terhadap kebijakan KKP ini pernah di, sempat dibahas di himpunan mahasiswa perikanan Indonesia, sudah menghadir, menghadirkan juga pembicara dari dirjen dari perikanan budidaya di lingkup KKP. Ini sudah dibahas namun dalam hal ini saya tidak terlalu spesifik untuk menyinggung karena mungkin ya itu tadi saya sudah menyebutkan kebijakannya sudah sebelum mengeluarkan kebijakan sudah di sudah dikaji secara mendetail secara bersama. Nah pertanyaan kedua itu apa benar survivor rate atau tingkat kehidupan benih lobster itu cuma satu persen? Ini bukan hanya lobster kabar ini memang memang benar kalau kita tidak uh, tidak mengembangkan namanya inovasi atau teknologi. Jadi ini di Kerang Mutiara juga sebenarnya survivor-nya ini bahkan lebih rendah dari satu persen untuk mencapai benar-benar kerang mutiara yang siap untuk diproduksi mutiaranya itu di bawah 0,1 persen. Nah jadinya ini bukan hanya terjadi di lobster. Jadi kalau kita tidak mengembangkan namanya inovasi dan teknologi, tentunya ini bisa terjadi. Kalau satu persen angka satu persen ini sih tidak satu persen. Kalau adanya inovasi, otomatis tingkat survival rate-nya bahkan bisa 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 lebih rendah, bisa lebih rendah kalau tidak ada teknologi dan inovasi Halo, Kak Irham. Halo, Kak Arkana. Halo, Kak Irham. Yaudah. Tadi jaringannya agak terganggu, ya Kak. Iya, uh, sama di sini juga. <laughs> Oke, Kak, um, mungkin untuk teman-teman yang uh, udah bertanya, namun sepertinya Kak Iram harus ada webinar selanjutnya, ya Kak. Iya um, Mungkin seminar kali ini uh, kita cukupkan sampai di sini karena juga udah berjalan sekitar. Satu jam lima belas menit. Nah, terakhir nih Kak Irham, uh, close statement deh dari Kak Irham untuk teman-teman yang nonton di Zoom ataupun di live streaming YouTube. Oke, okay. uh, dari saya sendiri buat teman-teman semuanya, karena kita mungkin teman-teman ini uh, umurnya mungkin kita sebenarnya masih. Sama sebagai generasi pemuda, jadi keterlibatan kita sebagai pemuda itu uh, sangat penting dalam pengembangan inovasi ataupun teknologi, terkhususnya di uh, Indonesia saat ini, uh, inovasi dan teknologi uh, itu sumbernya sumbernya uh, untuk dipelajari uh, sangat banyak kemudian uh, untuk dikembangkan pun uh, lebih banyak lagi itu jadi keterlibatan kita sebagai pemuda untuk generasi masa depan sangat-sangat uh, uh, sangat penting ya, sangat penting dua jadi uh, kita Mari kita sama-sama wujudkan 25 persen generasi pemuda saat ini sebagai 100 masa depan yang akan datang. Oke, okay, terima kasih Kairham. Jadi teman-teman eh, tadi itulah sedikit pesan untuk kita semua dari Kairham. Dan karena juga Kairam ada kegiatan di selanjutnya, maka oleh karena itu kami ucap banyak-banyak terima kasih kepada Kak Irham yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada kita semua yang sangat luar biasa dan bermanfaat, serta telah mengajak kita jalan-jalan ke Flores tentang kehidupan perikanan di Flores. Dan untuk teman-teman semuanya juga, jangan lupa tetap makan ikan seperti kata Bu Susi, kalau tidak saya tenggelamkan. Terima kasih kepada... Kak Irham, semoga sehat selalu dan selalu sukses. Oh iya, Dok. Uh, do. Satu lagi, Dok. Iya, Kak. Halo, Dok. Iya, eh, Kak. Uh, ini saya ada ada saran buat informasi buat teman-teman uh, semua nih ini ada namanya untuk lebih meningkatkan ide dan inovasi dan kolaborasi secara global. Ada namanya Sustainable Ocean Alliance, itu aliansi kelautan dunia. Itu base-nya sih di San Francisco, foundernya itu Daniela Fernandez. Itu dari dari NGO ini saya bisa dari dari NGO ini saya bisa menghadiri Our Ocean Youth Leadership Summit 2018 di Bali. Jadi buat teman-teman jadi bisa dicari informasinya tentang Sustainable Ocean Alliance, itu kita sebagai pemuda di bidang kelautan, perikanan, kemudian climate change, itu perubahan iklim, kemudian isu-isu tentang lingkungan, itu kita berkolaborasi bersama untuk menghasilkan suatu ide bersama dalam Uh, menyelesaikan uh, permasalahan uh, yang ada di uh, secara global. Oke. Okay. Oke okay, dok. Jadi itu tadi teman-teman saran dari Kak Iram sendiri. Kak mungkin Ridho nanya nih kak uh, untuk infonya itu ada kayak Instagramnya Kak? Oh ada. Uh, buka aja. Uh, pokoknya cari aja SoA Alliance soal lain Nah, yeah. jadi teman-teman yeah. itu tadi uh, saran Kak Irham untuk kita yang ingin lebih mendalami tentang dunia perikanan, kelautan dan lain sebagainya. Dan uh, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Irham. Dan semoga jaya dan sehat selalu. Dan Ayan. untuk teman-teman semua, uh, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti seminar online nasional pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu jalannya seminar online ini. Uh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.